Ya, selamat siang teman-teman. Kali ini Mas Teguh masih ada di Nas Mugo Toyota Kendal ya. Di depan sudah ada all new Avanza warna putih. Ini ya. All new Avanza warna putih teman-teman. Mari kita hitung estimasi apabila DP 50 juta teman-teman. Ini kebetulan harganya itu untuk ini yang tipe G ya teman-teman ya, warna putih ini yang tipe G. Jadi ini teman-teman, Avanza G 1500 yang manual itu 267 teman-teman. Yang matic itu 281. Ini belum dipotong program diskon untuk bulan Juli ya teman-teman ya. Info dari yang didapat itu diskonnya ada di 17 juta teman-teman. Ini kebetulan karena ada yang tanya yang tipe manual ya, dari salah satu teman rental Mas Teguh teman-teman, menanyakan apabila Avanza G267 ini untuk teman-teman rental ya. Jadi di sini ada dua estimasi hitungan. Jadi di sini ada DP 50, di sini ada DP 80 ya. Ini diskonnya 17 juta teman-teman, ini di 17 juta. Total DP-nya 67. Jika DP murninya itu 50 tambah diskon 17 maka 67 ya teman-teman ya. Itu angsurannya 5.216 kali 5 tahun teman-teman. Itu ya. Ini. Terus kemudian untuk DP yang 80 diskonnya itu 17 teman-teman, itu total DP 97 ya. Itu angsurannya 4,479 teman-teman. Nih. Jadi salah satu RO saya menanyakan apabila dari Avanza ini tipe manual ya, karena buat rental kita tahu Avanza itu mayoritas ini ya, mobil pekerja keras. Nih, tanya kalau DP 50 sama 80. Ini estimasi cuman yang DP 50 sama 80 ya teman-teman ya. Bisa DP-nya lebih rendah maupun bisa nambah DP. Misalkan ini DP-nya turun lagi kan pasti angsurannya ini agak naik nanti teman-teman. Gitu ya. Ini estimasi karena tadi yang tanya misalkan DP 50 ya. Nih saya kasih dua hitungan, DP 50 sama DP 80. Ini angsurannya nanti di bawah 5 juta, kalau ini 5 juta sedikit ya, 5 juta 200-an ya. Gitu ya. Buat teman-teman semuanya yang pengen tanya, tinggal di komen aja, misalkan menanyakan tipe-tipe mobil lain. Misalkan, bang saya mau tanya nih, unitnya apa, mau DP berapa, nanti saya hitungkan juga. Gitu ya teman-teman ya, makasih ya.